ini ada acara, iya, acara di sini. Iya, Shalom Robi. Spesial nih, ya, ini spesial pakai telur. Shalom semua. Shalom. Malam, Shalom. Shalom. Iya. Ada ini ada undangan dadakan nih. Iya. Kita di sini yang peka terhadap. Iya, bagus Robi ya. Bagus ya. Bagus. Bisa job, peka job. Kepada Tuhan di lebih sini. Lebih penurut ya, lebih penurut ya. Ya lah. Daripada di jewer, berapit. Ya, saya pagi ini kena saya kena batunya saya. Sama mungkin. Kalau cuma kalian berdua yang tahu ya, sebetulnya ini lucu ya. Tapi kalau saya bilang sih pribadi room ini spesial banget gitu. Cuman mereka berdua yang tahu kenapa spesial banget room ini. Belum pernah terjadi dalam sejarah ini yang terjadi saat ini di room ini. Itu yang saya mau bilang ke kalian ya. Haleluya. Amin, amin. Silakan bicara, my lord. Lanjut. Haleluya, Tuhan Yesus. Sebentar. Lanjut aja dulu. Tuhan Yesus bicara ini. Tuhan Yesus bicara sama saya pagi hari ini, Kety. Iklan kamu, Kety, hapus. Maafin teman-teman ya. Tuhan Yesus Kristus Almighty, maafin saya atas iklan-iklan yang kemarin ya. Jadi kalian gak akan lagi lihat iklan itu ya. Kalian bebas membaca ya, apa mendengar ya. Berarti Tuhan berkenan atas pembacaan firman saya. Itu yang pertama. Kenapa Pak Robi, kenapa? Yang merasakan juga kehadiran Tuhan. Ya itu sebenarnya yang lain ya. Ya, jaga kekudusan room kamu ini dengan grup kamu, grup WA kamu ya. Pesan kamu, pesan ke Kety ya. Jadi yang ngomong-ngomong jorok di sini, yang berantem-berantem, maaf saya nggak terima lagi ya. Bu Kety. Saya halo. Oh belum. Saya tidak bakalan ngantuk, Pak. Sampai pagi pun. Bagus. Saya tidak bakalan ngantuk. Kalau bicara Tuhan Yesus. Halo. Bu Kety. Kayaknya bagaimana itu perasaan saya? Iya. Sebelumnya itu saya masih apa? Apa sih ya, Tuhan Yesus lagi berdiri ya di situ. Iya. Bagian di mana tadi ya? Firman Tuhan, perjanjian baru dengan perjanjian lama ya. Kalian sangat beruntung. Ini bukan kebetulan kalian berada di sini. Karena akulah sendiri yang telah menuntun kalian untuk datang ke sini. Haleluya, beruntung. Karena akulah Tuhanmu saat ini berada di rumahmu. Haleluya. Dan buat Pak Yansen, saya sendiri sebagai Tuhanmu sudah konfirm kamu bahwa kamu diselamatkan. Jadi kalau kamu tidak binasa, bukan lagi karena saya yang salah, tapi karena kamu bersalah, kamu yang melakukan kesalahan. Makanya dari tadi saya sudah bilang, ini sejarah dalam hidup dan tidak akan pernah terulang lagi selamanya. Tuhan memberi cipta lagi dan bumi hadir di untuk bersama rakyat tadi. Tuhan mari mereka harus tahu bahwa Tuhan yang hidup. Haleluya. Kalau setelah kalian menonton acara ini dan kalian masih tidak diselamatkan, berarti bukan lagi karena saya yang salah,
Tapi karena kalianlah yang tidak membangun keselamatanku, kalian tidak menerima Roh Kudusku secara ikhlas. Panggil aku Tuhan, sesudah yang terhendak. Panggil aku. Buat roti hidup. Roti hidup, roti hidup. Roti hidup, Tony. Tony, no, ya. Bagaimana, Pak? Saya cuma berpesan ke kamu. Jadilah manusia bertuhan. Bukan karena saya punya Tuhan kok. Saya punya Tuhan, Pak. Saya punya Yesus Kristus yang menjaga saya siang dan malam. Tapi caramu masih salah. Yang bisa yang menyelidiki hati. Yang bisa menyelidiki hati. Kenapa? Anda adalah manusia, Anda bukan Tuhan. Oh, oke, okay, baik. Saya pegang perkataanmu, Tony. Iya. Lihatlah. Saya karena Anda ada kalau Anda mengatakan Tuhan berarti Anda itu adalah penyesat. Baiklah, Tony. Paham? Lihatlah. Saya enggak pandang kamu. Saya enggak pandang kamu karena kamu adalah manusia. Kamu bukan Tuhan. Perlu kau pahami tidak? David memang manusia. Ya. Yang punya kuasa itu hanya bukan Anda. Baiklah, Tony. Aku kau jadi manusia, kau ngaku-ngaku kau adalah Tuhan. Besok kau sudah selesai. Saya enggak peduli kamu ngomong apa, saya enggak peduli kamu. Karena kamu adalah manusia biasa. Hujatlah Roh Kudusku. Saya enggak menghujat kamu, karena Anda yang menghujat Tuhan. Hujatlah Roh Kudusku. Justru Anda menghina Tuhan, saya protes Anda. Justru kau manusia berdosa, kok kau katakan kau manusia seperti apa kau? Saya sekarang kalau kau Tuhan, coba kau ciptakan sesuatu, saya mau lihat. Kalau kau Tuhan, silakan ciptakan sesuatu sekarang. Kalau ya, kau adalah Tuhan. Baiklah, tunjukkan, ciptakan sesuatu sekarang. Bicaralah sesuka hatimu, Tony. Bicaralah sesuka hatimu. Tunggu. Kita bukan karena seperti saya sudah menetapkan akhirmu, Tony. Kamu bukan Tuhan. Manusia brengsek. Kamu adalah manusia berdosa. Yang punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu adalah Tuhan, bukan kamu. Paham itu? Pak Tony. Kau juga, kau adalah manusia penyesat, kau ngaku-ngaku kau Tuhan. Saya dekat kau, saya injak kau sampai kau punya kepala itu hancur-hancur. Iya, ya, ini kan bahasan ini. Wajar nggak? Nah, saya lanjutin dulu. Ini bahasan ini kan kelanjutan dengan yang tadi malam ya kayaknya ya. Tuhan, iya.